diberitahu sama Pak Kecil, nah, Mi, tolong tuh ada permohonan untuk Bibi Sumbing. Di mana Pak? Di rumah sakit umum di Melabu katanya. Ikutlah jalur ke Melabu, sampai di Melabu. Nggak tahu orang tuh. Oh, kasih nomor bapak aneh yang sering operasi Bibi Sumbing katanya. Empatlah sama Pak tuh. Sama Pak Rama. Nepolah Pak Rama. Datang Pak Rama ke rumah. Ya, datang Pak Rama ke rumah. Pak Rama, saya nggak ada rumah sama keluarga. Sama mama anak. Habis itu, bilang sama mama anak. Bang, ini. Pak Rama ada datang sini. Ya. Gimana anak kita jadi kita operasi? Ya. Gimana masalah biayanya? Memang jadi-jadi. Ya. Biayanya gimana? Kita nggak ada duit. Ya. Oh, nggak apa-apa. Ya. Ditanggung sama Serambi. Ya. Dibayar sama Serambi. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya. 3 atau 4 hari kemudian Pak Rama datang ke rumah. Malam Kamis ya, malam Kamis. Hari Sabtu kami langsung berangkat ke sini. Dan alhamdulillah sudah dioperasi. Mereka ada hajat ya? Ada hajat bagaimana? Kalau hajat yang, ya sebenarnya enggak. Kalau rambut tadi cuma. Jadi dengan adanya kerjasama dengan Serambi Indonesia, sudah banyak anak-anak Aceh terbantu untuk tersenyum. Dan bukan tahun ini saja, tahun kemarin juga banyak Serambi mengirimkan pasien dari daerah ke Rumah Sakit Melayati. Dan minggu ini dan, sudah operasi 2 tahap Serambi Indonesia itu sekitar 38 orang pasien Bibi Sumbing telah tersenyum bersama Serambi.